Dan juga Pak Prabowo sudah tiba. Iya. Yeah. Ya, kita lihat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menyapa awak media dan juga para pendukungnya. Selamat malam Pak Prabowo, Mas Gibran, boleh minta waktu ya sebentar? Oke, baik. Pak Prabowo, Mas Gibran, bagaimana tentunya nih malam hari ini, malamnya Mas Gibran ya Pak Prabowo ya, karena debat kedua untuk calon wakil presiden. Kesiapannya Mas Gibran seperti apa? Ya, mohon doanya saja. 3 hari terakhir kami juga sudah rajin melakukan simulasi. Melakukan simulasi. Oke, Pak Prabowo, dukungan apa yang diberikan kepada Mas Gibran untuk malam hari ini? Ya, kita memberi data, memberi masukan. Tapi beliau kan wali kota, jadi mengerti masalah dari paling akar. Ya. Baik, terakhir mungkin apa harapannya untuk Indonesia dari Pak Prabowo atau Mas Gibran, Indonesia dan pemilu 2024 ini? Ya, pasti kita berharap dan kita yakin bahwa pemilu akan berjalan dengan baik, damai, rakyat akan ambil keputusan yang baik, Indonesia akan maju. Indonesia akan baik, Indonesia akan maju. Baik, Mas Gibran, mau menambahkan? Ya, semoga acara debat ini berjalan dengan lancar dan ketika calon cawapres bisa menyampaikan visi dan misinya dengan baik. Baik, selamat berjuang Mas Gibran di debat kedua ini. Terima kasih tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran atas waktunya. Baik. Tadi kita sudah melihat dan memaparkan dan